Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friend semua, yuk sekarang saya ajak jalan-jalan di suatu tempat yang sangat berbeda daripada biasanya, yaitu di Masjid Besar Surakarta Solo Raya, yaitu Sheikh Syed. Ini sudah sampai di pintu masuknya, friend. Ya, friend, saya berikan sedikit info dari Masjid Besar Sheikh Syed di kota Surakarta ini ya, friends. Raya Sheikh Syed adalah sebuah masjid yang terletak di kota aslinya di Abu Dhabi, yaitu ibu kota Uni Emirat Arab sana ya, friends. Nah, di sana adalah merupakan masjid yang terbesar di negara tersebut. Nah, kemudian replika lebih kecil masjid ini dibangun di kota Surakarta yang ada di depan friends semua ini ya. Tas barang bawaan diperiksa masuk di sini. Nah, semakin sore ya, di pukul 4 lebih 20 ini semakin ramai. Semua akan diperiksa melalui cek dari barang bawaan untuk keamanan di masjid ini, friends. Baiklah, friends, sekarang saatnya untuk masuk di masjid ini ya, friends. Nah, kita disuguhkan hall yang sangat tinggi ya sebelum masuk di masjid utama. Nah, sekarang di bulan puasa ini ya, friends, Masjid Raya Sheikh Syed ini menjadi semakin digemari destinasi wisata religi baru yang ada di kota Solo. Nah, ini luar biasa, friends, makanya di depan masjid seputarnya itu jalan-jalannya ditutup sehingga untuk parkir nanti bisa masuk di kampung ya. Tapi jangan khawatir, di sini sudah ada para petugas parkir yang ada seputar masjid ini. Nah, friends, di sini ada dua sisi ya, di antara hall depan dan di masjid utama. Di sini tempat untuk selfie-selfie di depan saya ini. Nah, ini kayak ini ibu-ibu ini ya, mbak-mbak ini seperti ini. Nah, ini tempat untuk selfie dan picnicking ya. Sekarang ini menjadi wisata yang luar biasa, apalagi di ngabuburit menjelang buka puasa. Salah satu fakta di masjid ini adalah seluruh material lantai dan sebagian dinding Masjid Agung Sheikh Syed ini spesial didatangkan dari negara Italia. Cool, keren sekali. Nah, di depan saya ini harusnya halaman ya, sebelah samping dari jalan raya di Gilingan. Sekarang ditutup dan digunakan untuk kegiatan pengajian menjelang buka bersama. Sekarang jam 4 sore, friends. Nah, ini ada kolam di sebelah kanan dari masjid. Nah, friend, untuk sholat ya, sebelah kiri dari saya yang saya tuju ini adalah untuk cowoknya ya, friend. Untuk laki-laki ada di sebelah kiri dari masjid ini. Sedangkan untuk wanita perempuan di sebelah kanan dari masjid ini. Nah, ini ya, masuk di bagian ini. Nah, ini toilet wudhu pria, friends. Ya, masuk. Dan ke bawah ya, friend, untuk wudhunya dan toilet. Nah, ini selalu dibersihkan ya, friends. Kebersihan selalu dijaga di sini, friends. Yang unik lagi, friends, jadi jumlah keran yang ada di masjid ini jumlahnya 606. Masuk di masjid utama ya, friends, seperti ini. Oke, friends, ini adalah dalam dari masjid Sheikh Syed yang ada di Surakarta ya, friend, yang ada di Gilingan tepatnya seperti ini. Wonderful, subhanallah. Saya baru pertama kali untuk masuk di sini untuk sholat di sini, sholat ngasar, friends. Dan alhamdulillah ya, seizin dari petugasnya boleh mengambil foto atau video asal hanya menggunakan handphone saja, friends.
Fakta yang lain yang unik, friends, masjid ini adalah masjid yang paling luas se-Jawa Tengah, yaitu dibangun di atas lahan seluas 26.580 meter persegi dengan luas bangunan masjid mencapai 7.800 meter persegi. Dan ini terdiri dari dua lantai ya, friends, sehingga bisa menampung sekitar 10.000 jamaah. Kemudian ini disebut juga masjid yang toleransinya tinggi karena lokasinya ini juga berhadapan dengan gereja Solo yang seputar jalan di depannya, timur gapura utama masjid ini. Dua bangunan ibadah ini menjadi simbol atau potret toleransi beragama di kota Surakarta. Dan masjid ini dibuka untuk umum dimulai pada tanggal 1 Maret 2023 yang lalu, sehingga di hari Min 4 Idul Fitri ini ya, friends, semakin ramai. Dan saya datang di sini pas setelah asar jam 4 sore menjelang buka puasa ngabuburit dan tajil ya. Nah, friend, ini di depan saya adalah ada siap minuman dan makanan, menu untuk buka bersama, dan ini disiapkan setiap sore hari ya, friend. Nah, sekarang saatnya menengok di sebelah selatannya ya. Masjid ini adalah aslinya dulunya dari bekas depo Pertamina ya, friends, di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari. Dan dilihat dari sisi selatan ini ya, friends, saya berjalan pelan-pelan, sungguh luar biasa indahnya. Ya, karena bangunan ini juga menelan biaya yang fantastis ya, 278 miliar dengan semua fasilitas yang ada. Nah, saya sekarang berada di depan masjid kembali ya, friend. Dan masjid ini faktanya juga tidak menerima sedekah atau infak dari jamaah manapun, wisata dalam bentuk apapun. Salah satu tujuannya agar jamaah yang ada di masjid ini bisa fokus beribadah ya, friends. Dan semua biaya pemeliharaan masjid ini sudah dibiayai oleh Uni Emirat Arab. Nah, semakin sore menjelang maghrib, masjid ini semakin banyak pengunjungnya. Nah, dilihat dari depan masjid ini berbondong-bondong masuk ya. Nah, ini tiga cewek tercinta. Friend, di pintu keluar ya, seperti ini semakin mendekati dari buka puasa di masjid ini semakin ramai. Nah, ternyata kita baru tahu ya, sudah disiapkan buka bersama di masjid ini tadi. Luar biasa. Ini semakin ramai untuk parkiran sepeda motor di depan masjid, untuk mobilnya melencar kemana-mana. Oke, demikian dulu, friend, vlog dari saya ya. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk friend semua yang akan mengunjungi Masjid Syekh Said Solo Raya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.